Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bos Kecil. Kali ini Bos Kecil akan berbagi tutorial bagaimana cara menghilangkan watermark di Free Screen Recorder. Simak terus videonya. Pertama yang kita lakukan adalah kita klik aplikasi Free Screen Recorder ya. Klik kanan, kita buka lokasi file. Nah, di sini akan ada tulisan seperti ini. Kita cari language atau bahasa, kita klik dua kali. Nah, di sini akan keluar auto setting banyak lah. Ada Jerman, Prancis, Cina, banyak. Lalu kita tekan di English, kita seret keluar, kita klik lanjut. Di sini kan ada di desktop tampilan awal, kita klik dua kali, kita buka. Di sini akan banyak menu-menunya, jadi kita klik dia biasanya di paling bawah. Sebelum paling bawah, kita dari bawah aja, baru kita klik kanan. Kita cari bacaan watermark. Nah, ini biasanya video yang kita buat dengan aplikasi Free Screen Recorder ini ada tampilan watermark www.thundershape.net. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita blok, kita blok, kita tekan, dan kita delete. Setelah itu kita save, bisa menggunakan CTRLS atau kita file, kita simpan. Sudah, kita close. Setelah di close, kita tekan lagi yang di English yang ada di desktop, kita seret ke dalam. Lanjut. Oke. Nah, di sini akan kembali lagi di exit. Kita close. Setelah kita close, kita akan cek hasilnya. Setelah tadi kita setting semua dan hasilnya kita cek, akan hilang watermark yang bertulisan www.thundershare.net. Mungkin itu saja tutorial dari Bos Kecil. Semoga bermanfaat. Dan setiap tutorial atau video yang diupload Bos Kecil selalu menghibur dan tidak kabur. Salam hangat Bos Kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.